Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita dari Mas Restu Wiraatmaja yang berjudul Lingkar Tumbal Keluarga Guntoro. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap part yang upload di channel ini. Sudah siap? Kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Jawa Barat 2011, malam sebelum pemberangkatan. Namanya adalah Mita. Dia adalah seorang anak yatim piatu dan tinggal bersama dengan salah seorang pamannya yang berada di Jawa Barat yang bernama Ustadz Hambali. Ustadz Hambali sendiri memiliki sebuah pesantren di sana dan kebetulan setelah kematian kedua orang tuanya, Mita diasuh oleh Ustadz Hambali bersama dengan istrinya. Malam itu Mita menutup Al-Quran miliknya. Ia kemudian meletakkan kembali kitab suci tersebut di sebuah lemari khusus penyimpanan Al-Quran. Tepat di daun pintu telah berdiri pamannya yang bernama Ustadz Hambali. Mita? Iya Pak Le. Ada yang ingin Pak Le bicarakan sama kamu. Baik Pak Le, sebentar ya. Mita lepas mukena dulu. Mita pun segera melepas mukenanya dan segera menggunakan hijabnya. Ia kemudian langsung keluar dari kamarnya untuk menemui Pak Le Hambali yang sudah menunggunya di ruang tamu. Apa yang ingin Pak Le bicarakan? Begini, kamu yakin kamu ingin pergi ke daerah timur, tempat ayah kamu dilahirkan dan dikuburkan di sana? Iya, Pak Le. Mita ingin ziarah, sekaligus ingin bersilaturahmi dengan saudara-saudara bapak yang lain. Ustadz Hambali adalah adik dari Pak Darmo, yaitu ayah Mita. Semenjak Pak Darmo dan juga istrinya yaitu Bu Asih meninggal dunia, Ustadz Hambali membawa Mita ke Jawa Barat untuk tinggal bersamanya di salah satu pesantren di sana. Tapi kamu belum pernah ke sana loh Mita. Apa nanti gak nyasar? Pak Le takut kamu malah kenapa-kenapa di sana. Insya Allah aman Pak Le. Lagian juga Pak Le kan sering bilang kepada Mita, segala sesuatu itu harus kita serahkan kepada Allah. Apalagi jika kita niatnya baik. Insya Allah akan mendatangkan kebaikan juga. Ucap Mita saat mengingat kutipan-kutipan yang biasa Ustadz Hambali berikan kepada santri-santrinya. Bukan itu yang paling khawatirkan, Mita. Sudah hampir belasan tahun kita nggak pernah main ke sana, dan mungkin seharusnya kita tidak harus ke sana. Jelas Ustadz Hambali. Mita pun nampak bingung. Mengapa Pak Linya sendiri seperti melarang Mita untuk mendatangi tempat tersebut? Bukankah saudara-saudaranya juga ada di sana? Tapi apa alasannya Pak Le? Tanya Mita. Pak Le nggak bisa jelaskan dan kasih tahu kamu, tapi kamu jangan ke sana. Ucap Ustadz Hambali. Kemudian Mita hanya terdiam. Dia tidak mengatakan apapun. Seperti yang sudah-sudah terjadi, Pak Lenya ini jarang sekali memberikan larangan kepada Mita. Namun teruntuk kepergiannya menuju desa tempat ayahnya dilahirkan sekaligus juga dikuburkan di sana, Pak Lenya seperti tidak rela jika Mita harus berkunjung ke sana. Sekarang lebih baik kamu di sini saja. Bantu ibu dan juga Pak Le buat ngajar ngaji anak-anak di sini. Tapi Pak Le, Mita kangen sama bapak dan ibu. Mita. Pak Le, Mita pengen datang ke kuburan bapak sama ibu walau hanya memberikan Al-Fatihah di hadapan kuburan mereka berdua. Mita gak mau bapak dan ibu sedih di alam sana karena Mita gak datengin kuburan mereka. Ustadz Hambali tersentuh hatinya. Ia tahu Mita memang bukan anak kandungnya. Tapi sudah dipastikan hubungan dan ikatan mereka sudah seperti layaknya sebuah keluarga. Baik nak, Pak Le istirahat dulu ya. Nanti jika sudah bulat dan diizinkan, Mita boleh berangkat ke sana. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Le. Iya, sama-sama. Ustadz Hambali menuju ke kamar mandi untuk berwudu. Ia berencana untuk melakukan sholat istikharah dengan tujuan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk dan jalan atas keraguannya yang sudah mengakar itu. Selesai berwudu, Ustadz Hambali melaksanakan sholat 2 rakaat dan menenangkan semua pikirannya agar bisa mendapatkan ketenangan yang hakiki dalam memutuskan keputusannya itu. Setelah selesai sholat, Ustadz Hambali berzikir. Ia selalu menyebut nama Allah dalam bibirnya. Berkali-kali Ustadz Hambali menyebutkan nama Allah dalam zikirnya agar dirinya bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selesai berzikir, Ustadz Hambali mendengar suara langkah kaki dari luaran. Lalu tak lama kemudian ada seseorang yang sudah berada di belakangnya. Ustadz Hambali tahu ada makhluk lain yang mendatanginya barusan. Ia berencana untuk memberikan sebuah pertanda khusus kepada dirinya terkait keraguan yang memenuhi hati dan pikirannya. Tidak lama kemudian, tepat di belakangnya, Ustadz Hambali mendengar suara orang berucap kalimat yang sama seperti apa yang ia ucapkan sekarang. Allah, 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 Allah. Tubuh Ustadz Hambali merinding ketika lantunan zikir tersebut yang berada di belakangnya terus saja menggema. Ternyata makhluk gaib yang berada di belakangnya itu ikut berzikir dengannya. Ustadz Hambali terus fokus melafalkan kalimat Allah sampai-sampai ia merasa jika di belakangnya sudah banyak jin muslim yang ikut berzikir kepadanya. Saat pikiran Ustadz Hambali sedang tertuju kepada zikir, tiba-tiba ada sesuatu yang menepuk pundaknya sembari mengatakan sesuatu tepat di telinganya. Jangan ragu, ikhlaskan Mita ke desa Ampiri. Ustadz Hambali langsung membuka kedua matanya. Ia kemudian segera melihat ke arah belakang dan ternyata sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Namun saat dirinya sedang berzikir, Ustadz Hambali sangat yakin ada banyak jin muslim yang mengikutinya. Mungkin ini petunjuk yang Allah berikan lewat makhluk ciptaannya. Alhamdulillah. Keesokan harinya, Ustadz Hambali bersama dengan istri dan satu orang anaknya mengantarkan Mita ke sebuah terminal yang dekat dengan rumahnya. Mita, ini lokasinya. Nanti kamu harus ke rumah orang yang sudah tertulis di dalam kertas ini. Ingat ya, kamu hanya Pak Le kasih waktu 1 minggu. Jika lebih dari itu, Pak Le akan menyusul kamu ke sana. Ucap Ustadz Hambali. Siap Pak Le, Mita ngerti kok. Mbak, jangan lama-lama ya. Ucap Afan, anak satu-satunya dari Ustadz Hambali. Ya udah, salim dulu ke Mbak Mita. Ucap Ustadz Hambali kepada Afan. Mbak berangkat dulu ya, Afan. Hati-hati ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mita segera menaiki bis yang mengarah ke daerah timur. Tampaknya ini akan menjadi sebuah perjalanan yang lama bagi Mita sendiri. Dalam hatinya ia bersyukur bisa tinggal bersama dengan Ustadz Hambali dan juga keluarganya. Karena tanpa sadar, Ustadz Hambali telah menanamkan karakter baik yang kuat untuk dirinya sendiri. Selama dalam perjalanan berlangsung, Mita lebih banyak untuk membaca zikir dan solawat seperti apa yang dipinta oleh Ustadz Hambali. Segala ajaran yang telah diberikan oleh Ustadz Hambali, Mita benar-benar lakukan dengan baik agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik juga. Singkat perjalanan, Mita pun dibangunkan oleh kondektur bis karena tertidur lelap akibat jarak perjalanan yang cukup jauh. Dia tidak sadar jika perjalanannya sudah hampir sampai. Mbak, Mbak, turun di mana? Suara kondektur bis itu benar-benar menggema hingga membangunkan Mita yang tertidur sedari tadi. Wajar saja, perjalanan menuju tempat pamannya cukup jauh. Apalagi saat itu banyak sekali perbaikan jalan yang berada di sekitar daerah timur. Aku turun di pinggir jembatan itu, Mas. Oh, oke, Mbak. Siap. Bis pun memperlambat laju kecepatannya. Tampaknya ada juga beberapa penumpang yang ikut turun di tempat yang sama seperti Mita. Kini Mita akan menuju ke tempat desa ayahnya saat dilahirkan yang berada di daerah timur, yang sangat kental akan tradisi dan adat istiadat yang masih terpegang erat sampai sekarang. Mita yang turun bersama beberapa penumpang sempat bertanya-tanya tentang lokasi yang ia cari. Tampak juga beberapa tukang becak yang berdatangan untuk menawarkan tumpangan dengan harga yang masih sangat murah. Mbak, mau kemana? Tanya salah satu tukang becak kepada Mita. Pak, sebenarnya rumah paman saya sudah dekat di sekitaran desa ini, tapi saya nggak tahu betul terkait tempatnya. Pak Bapak tahu lokasinya. Ucap Mita kepada tukang becak itu. Oh, begitu. Kalau boleh tahu siapa nama pamannya dan sebagai apa di desa itu? Mita pun segera mengeluarkan secarik kertas yang menjadi sebuah petunjuk dari pamannya yang berada di daerah Jawa Barat tersebut. Desa Ampiri, namanya Bapak Hendro, bos beras desa. Pak Hendro? Loh, Bapak kenal? Entah mengapa raut wajah dari tukang beca tersebut tampak berubah dengan seketika. Yang awalnya tampak ceria, kini wajahnya berubah menjadi raut wajah yang penuh ketakutan. Iya Mbak, saya kenal. Walah, kalau begitu tolong antarkan saya ke tempat Pak Hendro ya Pak. Ucap Mita. Tukang beca itu hanya mengangguk. Ia pun mempersilakan kepada Mita untuk menaiki becanya. Desa Ampiri.
desa yang dipenuhi dengan sawah dan rata-rata penduduk di sana memang menjadi seorang petani. Desa ini benar-benar terkenal sangat subur dan penghasil beras tertinggi di wilayah timur. Salah satu paman Mita yang bernama Pak Hendro adalah orang yang terkemuka di desa Ampiri tersebut. Bisa dibilang Pak Hendro merupakan bos beras dan memiliki banyak ladang sawah hingga ditunjuk sebagai koordinator masalah suplai beras ke berbagai wilayah yang ada di Pulau Jawa. Selama dalam perjalanan, Mita melihat sekitaran desa yang penuh dengan sawah. Ia juga melihat beberapa petani yang sedang membajak sawah karena masa tanam telah tiba. "Wir, Wir, itu siapa?" teriak salah satu seorang petani dari kejauhan saat mendapati Mita sedang menaiki becak miliknya kepada tukang becak yang disapa dengan panggilan Wir itu. "Saudaranya Kang Hendro," jawab tukang becak tersebut. Mita pun langsung menatap ke arah petani itu, lalu ia tersenyum sebagai tanda penghormatan kepada petani tersebut. Namun bukannya dibalas dengan senyuman, justru petani itu merasa panik dengan hadirnya Mita yang memasuki desanya. Ia pun kemudian berlari sembali meneriakkan nama Wir beberapa kali. "Wir, Wir, tungguin aku belum selesai nanya." Namun tukang becak yang disapa dengan panggilan Wir itu terus mengayuh becaknya dan berusaha menghindari ajakan komunikasi dari petani tersebut. "Pak, kok gak berhenti dulu? Kasian itu petaninya ngejar kita sampai susah payah," jelas Mita kepada tukang becak tersebut. "Biarin aja mbak, di desa ini orangnya kepoan semua, jadi kalau ada penduduk asing yang masuk desa ini pasti diwawancara habis-habisan," jelas tukang beca itu. "Oh begitu ya." Tukang beca itu terus mempercepat lajunya agar petani yang memanggil namanya bisa tertinggal jauh. Namun dari kejauhan petani itu berteriak dengan kencang. "Wir, jangan dibawa ke Kang Hendro." Tiba-tiba ban beca yang ditumpangi oleh Mita oleng dengan sendirinya karena menginjak sesuatu. Mita sempat panik saat beca itu ingin mengarah ke sawah salah satu warga desa. Namun karena sudah berpengalaman, beca tersebut akhirnya bisa dikendalikan dengan baik. Tukang beca itu pun menghentikan becanya di pinggir jalan. Ia merasa ada sesuatu yang baru saja dilindas olehnya barusan. "Pak, ada apa?" Tukang beca itu berjalan perlahan ke sebuah jalan yang sudah ia lewati. Ia melihat seekor ular yang tidak terlalu besar sudah mati terlindas akibat laju becanya tersebut. Mita pun segera turun dari becak tersebut. Ia kemudian melihat tukang becak tersebut sedang mengangkat tubuh ular yang sudah mati. "Pak, itu ular." "Kodok, Neng. Ya jelas ini ular." Mita pun mendekati tukang becak tersebut. Ia tidak menyangka jika ada ular yang melintas ke jalanan dan becak yang ditumpanginya melindas ular tersebut hingga mati. Tukang beca itu segera membuang ular itu ke semak belukar yang berada di pinggir jalan. "Pak, aman kan?" tanya Mita. Tukang beca tersebut masih melihat ke seorang petani yang masih saja mengejarnya. Ia kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya kepada petani tersebut seperti memberikan isyarat tertentu. Petani yang berada di kejauhan memberikan jawaban dengan menempelkan tangan kanannya ke kepala sebagai pertanda ada sesuatu yang akan terjadi setelah tukang beca itu melindas seekor ular hingga mati. "Kataku juga apa? Jangan dibawa ke sana!" teriak petani itu. Mita sontak kebingungan. Sebenarnya apa yang sudah terjadi dan mengapa dirinya tidak mengerti sama sekali terkait apa yang diucapkan oleh petani itu kepada tukang becak tersebut. "Pak, sebenarnya ada apa sih?" tanya Mita. "Mbak, saya boleh tanya?" tanya tukang becak itu kepada Mita. "Boleh, Pak. Silakan." "Sebelum kita lanjut, saya mau tanya, Mbak ini saudara aslinya Kang Hendro dan siapa kedua orang tua Mbak?" Mita pun merasa aneh. Mengapa orang ini sangat ingin tahu terkait dirinya dan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia? "Saya saudara asli Kang Hendro. Kedua orang tua saya sudah meninggal dunia. Namanya Pak Darmo dan Bu Asih. Saya tinggal bersama dengan adik bapak saya bernama Ustadz Hambali di Jawa Barat. Memangnya kenapa, Mas?" tanya Mita. Tukang beca tersebut menelan ludahnya sendiri. Ia tidak percaya jika Mita benar-benar saudara asli dari Kang Hendro. "Pak, Pak," tanya Mita sembari mengarahkan tangannya ke wajah tukang beca tersebut. "Iya Mbak, ada apa Pak?" Tukang beca itu tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap Mita dengan tatapan yang sangat aneh. "Pak, ini sebenarnya masih jauh gak sih?" tanya Mita. Iya mbak, sebentar lagi sampai." "Ya sudah, ayo berangkat pak."
Akhirnya tukang beca itu membawa Mita menuju tempat Pak Hendro walaupun dari raut wajahnya masih tersimpan rasa takut yang begitu dalam. Setibanya di dekat rumah Pak Hendro, tukang beca itu menghentikan becanya. Ia tidak mau maju lebih jauh sampai benar-benar tepat di hadapan rumah Pak Hendro. "Mbak, sampai di sini saja ya." "Oh ya sudah Pak, ini uangnya." "Anu Mbak." "Anu kenapa Pak?" "Tolong jangan kasih tahu ya, kalau saya yang anterin mbaknya sampai ke sini." "Loh, memangnya kenapa Pak?" "Gak apa-apa Mbak, pokoknya jangan kasih tahu." Tukang becak tersebut akhirnya pergi meninggalkan Mita sendirian di dekat sebuah pohon yang jaraknya sudah tidak terlalu jauh dengan rumah Pak Hendro. Perlahan Mita pun melangkah menuju rumah Pak Hendro. Dia memberanikan diri untuk ke tempat pamannya hanya untuk mengetahui teka-teki kematian kedua orang tuanya yang sampai detik ini belum diketahui apa penyebabnya. "Assalamualaikum Pak, Bu. Mita datang ke desa Ampiri, desa tempat ayah lahir. Katanya di desa itu banyak saudara bapak. Siapa tahu Mita bisa mengetahui penyebab kematian dari ibu dan juga bapak," ucap Mita dalam hati. Dengan langkah perlahan, Mita pun memberanikan diri untuk menuju ke salah satu rumah yang disebut-sebut sebagai rumah dari bos beras desa Ampiri atau yang dikenal dengan nama Kang Hendro. "Assalamualaikum," ucap salam Mita sembari memperhatikan sekitar rumah pamannya. Tampak dengan sangat jelas raut wajah para warga yang melihat seseorang pendatang yang mendatangi desa Ampiri. Mereka seperti tidak menyukai dengan kehadiran Mita. Mita sendiri tidak tahu mengapa raut wajah para warga menampakkan raut wajah yang kurang mengenakan. Tidak berselang lama, pintu pun terbuka dan keluarlah seorang wanita berusia 18 tahun yang perkiraan umurnya sama dengan Mita. "Waalaikumsalam, cari siapa ya Mbak?" ucap wanita tersebut. Anu Mbak, saya cari Pak Hendro." "Pak Hendro? Mbak siapanya Pak Hendro ya?" "Saya saudaranya." Wanita itu hanya tersenyum. Ia kemudian langsung menutup pintu dan menyuruh Mita untuk segera pergi dari rumahnya. "Mbak, jangan ditutup. Saya mesti bertemu dengan Pak Hendro," ucap Mita sembari menggedor-gedor pintu tersebut. Wanita itu membuka kembali pintunya. "Mbak, kalau Mbak butuh dana bantuan ke kepala desa aja, kami sering kok kasih ke sana tiap bulan," ucap wanita itu. "Mbak, maaf, saya bukannya mau minta bantuan. Saya mau bertemu dengan Pak Hendro. Dia adalah Pak Desa ya." Tidak lama kemudian, orang yang disebut-sebut sebagai Pak Hendro keluar dari kamarnya dan langsung menuju ke depan rumah. "Ada apa, Dek?" tanya Pak Hendro. "Ini, Pak, ada perempuan yang ngaku-ngaku sebagai ponakan Bapak," ucap perempuan itu yang ternyata adalah anak dari Pak Hendro sendiri. "Mbak, kamu itu siapa?" tanya Pak Hendro. Mita langsung mengarahkan tangannya dan menyalami tangan Pak Hendro. "Saya Mita, Pak. Anak dari Pak Darmo dan Bu Asih. Saya datang ke sini karena pengen ketemu Bapak." "Mita, ini kamu?" "Iya, Pak." "Astaga, sudah besar sekali kamu, Nak. Mari masuk." Mita pun segera masuk ke dalam rumah. Sedangkan anak dari Pak Hendro sendiri, ia merasa kebingungan dengan tingkah ayahnya yang tidak jelas sama sekali. "Silakan duduk, sebentar ya. Bu, Bu." Tak lama kemudian keluarlah istri dari Pak Hendro. "Iya Pak, ada apa?" "Ini Mita Bu, anak dari Darmo dan Asih." "Ini Mita?" tanya istri Pak Hendro. "Iya Bu, aku Mita." "Astaga Mita, kamu udah besar banget. Kamu sendirian kesini?" tanya istri dari Pak Hendro. "Iya Bu, sendirian." "Loh, kamu turun di mana?" "Di jembatan sebelum masuk desa." "Masuk desanya jalan kaki?" "Enggak Bu, pakai beca." Istri dari Pak Hendro segera menatap wajah Pak Hendro. "Pak?" "Iya Bu, Bapak paham." "Oh iya Mita, namaku Gusti. Mita boleh panggil Bu De dengan panggilan Bu De Gusti." "Siap Bu De." "Nah, kalau yang ini anak Bu De, namanya Dita." Mita langsung mengarahkan senyumnya kepada Dita. Namun Dita yang terlihat sangat cuek benar-benar tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh ibunya tersebut. "Dita, gak boleh gitu. Kalau disenyumin balik sama orang, kamu senyum balik biar sopan." "Iya Bu," jawab Dita sambil tersenyum ke arah Mita walaupun sedikit terpaksa. "Oh iya, nanti Mita tidur dulu sama Dita ya. Kalau besok, Mita bisa pakai kamar yang belakang,"
Iya, Bu De. Terima kasih. Ya sudah, Mita langsung istirahat aja ya. Ucap Bu De Gusti kepada Mita. Nggih, Bu De. Dita pun langsung mengantarkan Mita ke kamarnya. Sembari membawa barang-barang yang tidak sedikit, Dita pun membantu Mita untuk membawakan barang-barang tersebut. Tepat di dalam kamar Dita, Mita langsung melihat banyak sekali poster-poster foto model yang Dita sukai. Memang Dita ini anaknya suka style dan bergaya. Jadi dia terkadang meniru artis-artis yang sekiranya cantik menurutnya. Mit, kamu kok beranian kesini sendirian? Ucap Dita pada Mita. Alhamdulillah, Mbak. Semuanya aman-aman aja. Karena kebetulan mau ziarah sekaligus silaturahmi. Jadi semuanya dilancarkan. Oh, begitu. Ya udah. Kamu istirahat dulu aja ya, Mit. Nanti kalau ada apa-apa bilang ya. Iya, Mbak. Malam harinya setelah Mita selesai melaksanakan sholat isya, ia berkeinginan untuk melihat keluaran rumah warga. Namun saat dirinya hendak membuka pintu, tiba-tiba Dita melarang. Jangan keluar sehabis isya, Mit. Loh, memangnya kenapa? Nanti ada lampor. Lampor? Lampor itu apa? Keranda terbang. Kamu gak tahu tentang lampor ya? Di tempatku gak ada soalnya. Dita kemudian mendekati Mita yang tengah berdiri di depan pintu. Desa ini masih mempercayai hal-hal mistik. Makanya aku sendiri gak betah tinggal di sini. Tapi kalau dibilang anehnya juga ada. Tiap malam ada aja kasus orang kehilangan. Kata bapak sih gara-gara dibawa lampor. Loh, kok bisa? Memangnya karena apa? Pesugihan. Mita terkejut mendengar jawaban dari Dita yang langsung mengarah kepada pesugihan. Astagfirullah, di desa ini masih banyak yang melakukan pesugihan. Hus, jangan keras-keras. Memangnya kenapa, Mbak? Di desa ini masih banyak yang melakukan hal semacam itu, apalagi kamu pendatang, kamu bisa dijadikan tumbal. Innalillahi, jangan begitu dong, Mbak. Saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba terdengar suara berisik dari luaran. Suara apa itu, Dit? Dita yang menyadari kalau suara itu adalah suara yang berasal dari sosok lampor, ia pun segera menarik tangan Mita untuk masuk ke dalam kamar dan bersembunyi di bawah ranjang agar tidak diambil oleh lampor. Dit, kenapa harus bersembunyi di bawah ranjang? Tanya Mita. Orang sini percaya, jika ada lampor lewat, kita harus bersembunyi di bawah ranjang agar tidak digandol atau dibawa. Suara dari sosok lampor masih terdengar jelas. Sepertinya lampor tersebut sedang mencari target untuk dijadikan tumbal. Tidak lama kemudian suaranya langsung menghilang. Dita pun langsung menyuruh Mita untuk beristirahat. Syukurlah, sudah lewat. Lampornya gak bakal balik lagi? Tanya Mita. Lampor hanya melewati rumah yang bukan targetnya hanya sekali. Jadi setelah menghilang, lampor itu gak akan kesini lagi. Mita pun memahami hal tersebut. Namun yang membuatnya tidak habis pikir adalah ternyata desa yang sekarang ia tempati adalah desa yang memiliki mitos yang sangat mengerikan. Dan benar saja, esokan harinya terdengar rumor mengerikan yang beredar sangat cepat di warga sekitar. Ada salah seorang warga yang ditemukan tewas di dekat sungai. Katanya orang tersebut ketika malam hari menghilang secara misterius. Warga percaya bahwa orang itu target dari lampor yang semalam mengelilingi desanya. Setelah diselidiki, ternyata korban yang meninggal dunia akibat digondol lampor adalah tukang becak yang mengantarkan Mita menuju rumah Pak Hendro.